Perbaikan TV Slim LG. Nah, ini kendala yang di alami. Beli dihidupin. Nah, lampu merah ini. Kondisi ini udah hidup nih. Ini hidup. Cuma, nah, mati sendiri. Tampilnya lama nih, tampil gambar dan suaranya lama. Ya sebetulnya kondisinya mah mesin udah kerja sebetulnya, cuma dia kagak mau tampil. Ya, tapi gambarnya ya lama. Lanjut kita bongkar ada kelainan apa di mesin. Okay. Ikuti langkahnya sampai video ini selesai. Oke, siap. Bongkaran atau ini tipenya tipe Slim model tahun berapa nih ya? Kita buka dulu apa namanya box dari tipe ini. Yeah. Buka penutup daripada televisi ini. Ya, kita buka. Nah, di sini ada mesinnya. Oke. Okay. Yang kenal mukanya gua sorot juga loh. Harus disambung matanya. Oh, matanya sambung. Itu dicopot setem ya. Ini yang dites tuh. Dari gojum. Oh, nih sini nih. Okay. Ini kita beli Elko kiloan guys. Oh. Yang belum tahu untuk tukang servis mungkin lebih baiknya beli Elko kiloan seperti ini nih. Ada kiloannya juga ya? Jadi lebih efisien. Ini 35.000 segini nih kardus. Grosiran. Memang nilainya itu campur. Coba aja tunjuk satu. Jadi ini kita coba ganti Elko dulu nih, Elko 160 volt. Ini banyak ya variasi ya? Ini variasi nilainya. Kiloan ya, banyak ya. Jadi kapsulnya. Kapsulnya tipik. Juga ya kayak obat. Ya. Ini montir kita dari mana? Kampung Tengah. Tinggal kita panggil jauh-jauh. Karena ini ahlinya. Buka dulu ya. Kita ganti Elko yang 160 volt dan Elko 250 volt. Awal pertama ganti Elko dulu ya. Ya, kita mencurigai Elko tersebut. Jadi kita ganti saja dulu nanti apa yang terjadi setelah ganti Elko tersebut. Tunjukin dong apa nya.
elkonya kakinya ditekuk, jadi nyabutnya agak susah nih. Dari awal gitu ya? Iya, dari pabriknya nih. Pabrikannya gitu. Jadi kendala, kendala juga. Elkonya deh. Ini yang 250 pol. Ini yang 160. Oke, kita kan kita akan ganti itu ya. Kita akan ganti itu dulu. Iya. Oke. Mana taknya dia? Oh, situ. Hop. Celukan penordelan setelah dipasang. Ini berapa? Ini yang 250 pol. Oke, letaknya di wis kok ini. Oke, ada yang di situ. Bagi yang baru belajar boleh sambil dilihat, kita pas kita dekatin. Nah, di sini letak. Setelah ganti elko yang 160 pol dan elko yang 250 pol, kita coba apakah TV ini langsung kerja ataukah tidak. Kita lihat saja. Kita colokin. Oke, apa yang terjadi? Sudah on kan? Sudah. Oke, hidup guys. Oh, hidup, tinggal coba antena, kita antena. Ah, ini baik. Oke. Oke, guys. Dan ternyata penyakitnya cuma di elko. Setelah ganti elko dan hasilnya. Oke, guys. Jadi seperti oke. Itu tip LG 21 in slim mati total. Jadi penyakitnya itu hanya di elko yang 160 pol dan 250 pol. Oke. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang TV-nya rusak, coba saja. Oke, terima hubungi, kasih. Hubungi berapa? Kosong berapa? Hubungi. Oh, nah, nanti ya dikasih tahu di bawah ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, dadah.